cek deh. Ngumpul macam apa yang semua megang handphone? Kan kita mau Q&A. Benar juga. That was the fucking worst opening ever. Fuck, opening terburuk paling. Kita memang beda ras. Kebetulan aja. Aja lah. Background music itu. Kalian bisa lihat di sini. Kita semua beda ras. Kita tapi terpisah sama sofa. Tapi satu catatan yang harus kalian tahu. Kita tetap satu rumah. Alright guys, kita udah buka Q&A di Instagram dan baru 14 menit komennya udah 3600. Siap. So ya, kita akan langsung jawab-jawabin pertanyaan kalian bareng-bareng sama brengsek-brengsek semua yang ada di sini. Kita mulai dari yang baru tunangan. Woi. Guys, tunggu kita milih bertunangan. Bang, gua hamil. Itu adalah pertanyaan terserah untuk kita semua di sini. Oke, kalau tadi udah dari yang baru tunangan, sekarang yang enggak punya siapa-siapa, David silakan. Bang, di film Melbourne Rewind tuh si Kajo beneran ciuman sama singa sih. Yang belum nonton, Arab sama Chandra Andovi baru nonton 10 menit akhir. Jadi gua masuk, Kajo lagi gini. Spoiler banget. Beneran ciuman gak? Beneran. Beneran ciuman bohongan. Berapa kali take? Banyak. Minimal 10 sih. Do you love it? Men, cium cewek itu satu hal yang mengasyikan. Rido Rizkuloh. Rido Rizki dari Allah. Sebutin sifat negatif mereka satu-satu. Andovi buncin, Kajo. Jelas-jelas gue bukan buncin. Tolong beli di www.. Beli ya, gue bukan buncin sama skinny dan nipo. Tolong ya, Arab Andovi buncin. Ntar gue taruh di description. Terima kasih. Kalau Chandra Leo, kayaknya gak banyak deh gue. Kalau syuting terlalu skrip. Itu bukan terlalu skrip, itu proper syuting. Gimana dibalas? Arab. Gue mau ngomong cewek tapi gak boleh ya. Gak apa-apa. Arab kemana itu cewek. Udah. Apa? Cewek. Kenapa cewek? Ya gitu aja ceweknya. Wah. Arab cewek kalau Tommy Lim. Cowok. Sembarangan. Kelemahan Tommy adalah lemah dalam tugas. Oke. Dari Eri Chi Hanes. Di antara kalian semua, yang paling punya jiwa leadership siapa dan yang paling gak punya siapa dan kenapa? Kalau menurut gua, Chandra Fajo. Betul, gua setuju. Menurut gua, Jo. Boleh, kira-kira ada musik serius boleh gak? Oke guys, Kak Jo minta musik serius. Guys, selama ini yang jiwanya paling melit. Guys, Kak Jo minta musik serius. Gue mau apa sih? Oke. Guys, pokoknya intinya selama ini yang lumayan paling ngelit Eclipse adalah anjing, gak mungkin anjing. Gila, gua nunggu perintah dari lu. Arya Tamasoe. Arya Tamasu. Aduh. Bang, 2011 mereka ngapain? Mereka nanya. Dari Excel underscore RD. Nice question guys. Kalau ada masalah di dalam Eclipse, cara kalian mengatasinya gimana? I love this question. Keluarkan anggotanya. Kita omongin, biasa kita akan langsung meeting biasanya di tempat termahal di Jakarta. Ya. Kita biasa yang Chandra kata mau bayar tapi ujungnya PT-PT. Ngumpul. Pasti harus kita jebak yang ada masalah. Lalu tiba-tiba pintu dikunci kan. Kita ngumpul. Tolong ya, pesanan makan nggak boleh masuk lagi ya. Emang di Eclipse ada masalah ya? No, nggak ada. Ada. Emang ada? Ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau Eclipse misalnya bakal nambah jadi 10 orang. Seru. Padahal mau jadi 7. Canda, 7 atau 8. Oke, lanjut.
Wah, kalian semua bakal milih siapa? Son Goku pas dia Super Saiyan 3. Son Goku tapi harus Super Saiyan 3. Gua enggak suka Super Saiyan 2 paling nanggung. 3. Mau komik sampai 1 sampai 42. Tuh, ada Goku atau Vegeta? Tapi Goku lah, Luffy. Oh, gua Vegeta. Tapi Vegeta enggak pernah nyampe 3 kecuali dia fusion. Anjing, pertanyaan anjing. Enggak, ini conversation yang seakan ini akan terjadi gitu. Oh, serius. Gua ya. 1 2 3 Kitten Dust. Wow, karena kita butuh perempuan dan Kitten Dust pintar. Kalau gua, The Golden Boy, Agung Hapsa. Wow. Juga masih ada dua. Satu yang fiktif tadi Super Saiya, terus satu yang asli. Oh iya. Okay. Anggota asli. Okay, fiktif. Kalau fiktif, gua mau Pisuke. Limbo. Pisuke. Pisuke itu dinosaurus yang Nobita di petualangan 1. Iya, tahu gua. Dinosaurus yang Nobita. Bayangin lagi meeting, ada dinosaurus. Gua kok fiktif, gua ada dua orang. Gua mau satu Sasuke, itu Naruto. Dia pas meeting juga, Sasuke, Naruto! Sasuke, Naruto! Orang asli yang gua maksud Agnes, lu mau gua jujur? Sasuke, Naruto! Laurentius. Menurut gua akan membawa dinamika yang menarik di grup. Siap! Sasuke, Naruto! Alala? Sasuke, Naruto! Hanyura. Wow! Jadi gua akan kerja terus. Hanyura, gua Hanyura tiba-tiba. Aku Hamsa mati aja. Sasuke, Naruto. Kalau gua karakter fiktif yang ingin gua masukkan, gua itu pecinta Marvel. Gua sebenarnya pengen Captain America, tapi gua pengen masukin ke tim tuan sebenarnya. Egois. YouTuber yang Indonesia ya. Indonesia, enggak Cina. Itu spesifik banget. Gua pengen Raditya Dika. Wow, siap. Subscriber kita kan udah 2,5 juta nih kalau total kan. Total. Udah tambah jadi 5 juta. Gila. Terus aku ya kalau fiktif gua mau Tsubasa. Wow, Tsubasa. Biar kalau meetingnya enggak di tempat-tempat karaoke lagi, kita ke tempat futsal. Olahraga. Gua sebenarnya pengen Duo Harbata. Wow, tapi cuma ada satu slot dong. Iya, usaha. Jadi gimana cara Pak Sasuke Naruto? Karakter fiktif yang pengen gue masukin ke Eclipse, Wong Fei Hung. Kalian tahu tendangan tanpa bayangan? Semua orang yang hina kita, yang diss kita bakal diss balikan. Kalau gue pribadi, gue suka dengan Last Day Production. Wow, tapi itu cuma satu. Oh, cuma satu? Nah, mesti 9 orang. Siapa satu orang? Pau, pau. Waduh, wey. Santai. Sabar. Kok yang paling semangat lo? Kok lu semangat sih? Kok gue bilang apa? Kita tanya ini. Oke, next. Sasuke Naruto! Pertanyaan berikutnya dari Putri WN. Apa tanggapan kalian terhadap YouTuber sekarang ini yang suka buat drama sehingga YouTuber dan kreator kreatif jadi sepi view sama subscriber? Kata siapa? Kita masih rame. Kecuali lagu sakit, tapi oke lanjut. Nah guys, kalau dari gua, kalian nonton aja Arab pernah bahas ini di video dia, apa namanya Arab? Yang dia ngomong depan komputer. Semua video dia yang ngomong depan komputer. YouTube trending yang kanker yang ada di YouTuber. Kalau dari gua sih, kalian nonton terserah mau nonton apa aja. Tapi ya, kelihatan kalau kalian nonton konten apa, kelihatan berarti kalian di mana levelnya. Benar. Oh, tapi gua mau ngelanjutkan gua yang cepat. Menurut gua satu hal yang Arab pernah ngomong di grup YouTuber yang sangat penting, kita sebagai YouTuber harus bersatu dan kita somehow bikin satu plan untuk bagaimana cara mengatasi video-video yang ngomong. Pokoknya belakangan ini tuh keresahan gue tuh udah pernah gue bikin satu video YouTube trending cancer Indonesia dan itu sekarang tuh makin parah gitu, mbak-mbak ngangkang gitu kan itu. Oh iya. Terus gue dan ya kemarin akhirnya gue ngomong di grup YouTuber Indonesia kalau kita tuh harus bikin satu campaign yang bareng-bareng, yang masuk ke sana, yang masuk ke video trending adalah video-video ya kita creator gitu loh, bukan video-video mbak-mbak ngangkang gitu loh. Dan tapi itu yang re-upload iya. Fuck you. Kenapa ujung-ujungnya viewsnya banyak tuh semua yang kayak nggak layak dipertontonkan aja gitu? Tapi balik lagi itu viewsnya tuh jutaan, itu adalah cerminan bangsa Indonesia sendiri men. Siap, ada cermin. Makanya that's why mereka itu jutaan pasang mata kan gak tahu tuh ada namanya YouTube creator nih, kita siapa nih, sekali tahu dimaki-maki, sekali tahu namanya Andopi. Kalau aku bahas lagi sebenarnya YouTube dan Google suka ini terjadi, gue cuma bilang gitu aja. Wow, gue sekarang nyerang Google dan YouTube. Masukin. Mereka sangat suka ini. Dulu ketika YouTube nggak terkenal, mereka mendorong orang-orang kayak kita untuk berkarya. Betul. Untuk menaikkan nama YouTube. Betul. Nah, ketika nama YouTube tinggi, kalian biarin
semua orang masuk YouTube. YouTube jadi terkenal, semua orang masuk. Nah sekarang kalian seneng, kitanya yang ditinggalin. Wow. Itu gue bilang itu aja. Kajo ngomong itu ke Google. Ke Google dunia, Google Indonesia. Semua orang nggak tahu. Gue bisa nyerang TV, gue bisa nyerang Google, gue bisa nyerang semuanya. Siap. Tapi siap. Lu nggak bisa nyerang pasti Nabila. Gue ini orangnya sangat imparsial. Kita ngomong imparsial bahasa Indonesia apa? Imparsial itu berarti nggak parsial. Terima kasih. Hukum Indonesia. Tapi lu setuju sama gue? Rap lu setuju? Canda, Andovi, Tommy, David, kalian setuju? Jadi kepada orang-orang yang bekerja di YouTube Indonesia dan Google Indonesia, terima kasih udah membantu kita selama ini, tapi tolong dibantu lebih dalam lagi. Iya, karena gini, oke kita balik ke pembahasan gue cuma bahas. Karena gini, tahu nggak kalau Vine itu tutup karena apa? Oh, Vine itu karena kreator-kreator US-nya nggak dihargai. Nggak dihargai, iya. Jadi be careful YouTube. Wow. Be careful with YouTube because there is video.com. Wow. Ini terlalu keras. Ini terlalu keras. Ini dari semua kreator Vine itu semua berpindah sekarang balik ke YouTube ke tempat lain. Karena dia merasa enggak dihargai, enggak disupport, enggak dibikin apa-apa tadi. Jadi kabur semuanya. Akhirnya Vine tutup. Be careful YouTube. There's Facebook. Jadi enggak ada yang taruh AdSense lagi kan? Be careful YouTube. There's Facebook. There's Facebook. Lanjut. Oke, sekarang pertanyaan serius. Serius udah. Atau mau tetap serius nih? Tetap serius. Dari Cia Nicolai. Oh, yang punya rumah ini. Yang punya rumah ini aja. Oh, siap. Terima kasih sebelumnya untuk Alika dan Cia. Dia punya dua pertanyaan. Oh, siap dulu. Kan kita semua jawab ya. Posisi boker terbaik kalian gimana? Kalau gua kayang. Susah. Percaya sama gua, entah kenapa kalau lu kayak gini. What the keluarnya lebih cepat. What the hell? What the Makin kita menekuk nih bagian sini ya, itu semakin lancar keluarnya. Kalau gua posisi boker gua terutama untuk WC jongkok. Gua jongkok. Oh, karena gua enggak bisa jongkok. Gua tim jongkok. Tim kalau di WC gitu gua jongkok. Gua tim duduk melipat. Tapi gua ada satu fakta menarik kalau kata Jovian. Apa nih anjing enggak siap gua. Jadi ini kan ini lubang jongkoknya. Ya, gua tuh enggak jongkok, tapi gua duduk di sini tau enggak? Jadi sela-selanya. Ngerti enggak? Jadi gua literally duduk. Aduh, emang kita duduk main kalau boker juga. Kan. Kalau di WC jongkok dia duduk. Ngerti enggak? Di WC jongkok gua duduk. Ngerti enggak? What the fuck, that's disgusting. What the fuck? Ini mantan ya, ini sela-selanya gua begini jadi tek. Ini lu lurus gitu dong. Ya lurus. Terus enggak kena pispot langsung. Jadi langsung ke akhirnya gitu. Lu duduk jauh ke belakang gitu. Kalau boker. Kalau duduk jongkok gua gini megang gini. Tunggu. Oh, gua langsung aja dari Cian Nicolanya langsung. Apa ceritanya? Gua pengen tahu fobia kalian masing-masing. Oh, anjir. Enggak, gua mau kasih tahu, Fobia Andovi ini. Enggak. Fobia gua, kalian bisa Google ya, namanya trypophobia. Iya, canda. Anjing. Arah. Enggak bisa. Tunggu enggak bisa kejar. Arah. Hei! Hansel anjing semua lu! Andovi, berarti lu kalau main yang waktu kecil kita main pancingan yang ada ikan-ikannya lu gak bisa? Apaan sih? Lu tau yang ikan? Tahu gua! Arti dari itu kan gede-gede lubangnya! Ini kecil. Kecuali kalau ada mainan buat blow on banget sih merah. Tau! Kecil-kecil tuh bisa ditakut. Tahu tapi gede itu lubangnya! Ya marah. Yaudah oke, itu dari Andovi. Sekarang dari Reza Arab Utapin. Fobia lu apa? Gua fobia tempat ga terbatas men. Tempat ga terbatas? Iya, laut sama langit gua. Oh sama, gua ga bisa kalau berenang ke bawah terus buka mata gua ga bisa. Jadi selama ini lu berenang. Ya lu sama ini berenang ke bawah buka celana. Lu ke bawah, lu bayangin kak, lu di kolam renang gede. Lu ga ada orang, lu ke dalam terus lu buka mata terus kayak belum kayak infinite oh view. Itu makanya itu ya, makanya itu mengarah ke gua juga sebenarnya gua fobia laut tengah laut ini ke pinggir lah perut kan ngeri nggak sih kalau lu nggak bisa ngeliat apa yang ada di depan lu paru udah buka mata takut doang itu rabun namanya. Lu pakai kacamata yang lu pakai kacamata biar bisa lihat depan kali apa super metropi itu -7.5 kompel sampai di kepala dah bilang dah.
Gua enggak bisa kalau lu kau bawa gua ke tengah laut naik kapal gitu. Gua enggak pasti menghindar dari pinggiran. Gua enggak mau lihat dari pinggir. Misalnya nih kalau kita mau sweet escape ya tiba-tiba ya. Ke laut. Ya Tommy. Tommy apa? Kau biar lu. Kalau gua tau dalam sweet yang ini orang semut gajah. Ya apa itu? Itu sweet. Kita gambreng aja. Ai. Padahal kita cuma berdua. Padahal kita gambreng berdua. Kalau sweet itu kan gajah selalu kalah sama semut. Ya, gua takut sama semut. Kenapa lu ngomong gua takut semut anjing? Kau tahu kan? Filosofinya dulu. Kalau gambar atau apapun gua nggak takut, tapi kalau udah lihat bentuk aslinya ada semut gua bisa lari. Tom, kalau lu kesemutan gimana? Nih, gua habis Google tendangan bayangan Wong Fei Hung. Aku capek. Sekarang fobia. Fobia gua. Oh. Dia fobia jadi orang kaya. Makanya miskin. Makan sampah. David Fit, 1 miliar buat. Tidak. Kasih gua sepetun. Kasih gua 100 itu cukup. Gua itu cuma takut sama dua makhluk. Yang pertama kecoa. Gua takut enggak tahu takut banget kecoa. Kayak semua orang takut kecoa deh, bukan fobia. Gua enggak takut kecoa. Gua bisa gua ambil. Kayak kalau dia terbang kan. Bener-bener, kalau terbang gua tangkep. Ya, lu gila. Gua takut kecoa sama satu lagi banci, gua takut banget. Kalau gua ada satu quotes dari Franklin Delano Roosevelt. Yang waktu Perang Dunia Kedua, oke? There is nothing to fear but fear itself. Wow, siap. Terjemahan Tom? Ya, jadi enggak ada yang perlu ditakutin, tapi takutin sendiri. Tapi rasa takut itu sendiri. Takutin sendiri. Itulah kita sadarnya seperti ini. Video lu cuma sketsa doang, liat arah CNA. Lu cuma tipe-tipe doang. Itu bagus. Tapi lu kan tipe-tipe A kan? Dia Q&A. Oh. Lebih banyak ya kosa katanya. Lebih bagus, lebih arah. Lebih bagus. Yang dilakukan tuh A aja sih. Oh iya. Walaupun semua itu. Lu semua sampah. Ya nggak gitu juga. Jangan banget sih.